balik lagi di video ini. Bagi yang belum kenal, kenalin, aku Vini. Hari ini aku mau buat video yang berbeda banget, yaitu tentang life hack. Apa itu? Jadi gini, karena aku sekarang punya toddler dan lagi geratak semua, aku mau kasih life hack ke kalian. Kebetulan aku ada storage yang kayak gini, di sini atau di sini, nanti aku kasih tahu. Nah, storage ini kadang tuh suka banget digeratak sama dia dan dikeluarin semua barang-barangnya. Jadi aku punya life hack ini buat kalian. Disimak terus videonya. Yang kedua, aku ada life hack tentang membersihkan lantai. Bagi kalian yang males bersih lantai, mungkin ini cara efektif buat kalian. Jadi jangan skip video ini, tonton sampai habis, oke? Jadi ini storage-nya guys, yang suka dibuka slatingnya sama Ethan. Nah sekarang caranya gampang banget, kalian cuma siapin dua bahan aja. Yang pertama itu ada binder clip, kalian tinggal copotin salah satu aja. Terus yang kedua itu adalah paper clip, udah cuma dua itu aja. Nah yang udah dicopotin tadi, kawatnya tinggal dicantelin aja ke si apa sih cantolan slatingnya itu yang ada lubangnya, dikaitin keduanya. Kalau sudah, pastikan itu masuk ya. Nah kalau udah, kalian tinggal dicantelin lagi ke semua, jadi kayak ngelok si slatingnya ini. Tuh, cantolin kayak biasa. Udah selesai deh. Ini aku cantolin dulu ya guys. Tuh jadinya seperti ini. Gampang kan? Gak susah. Nah cara yang kedua, pakai paper clip. Paper clip itu dilonggarin sedikit. Nah di kawatnya itu tinggal dimasukin aja ke lubang yang ada di slatingnya, terus diputer sampai masuk ke tengah. Nah yang di luar yang itu dirapetin lagi. Nah jadi selesai deh. Masuk ke life hack yang kedua, kalian cuman siapin stiker aja, mau stiker apapun itu terserah kalian. Nah kalian tinggal buka stikernya, mau kalian buka setengah atau full itu terserah pada kalian. Nah sekarang itu yang ada di sticknya, yang lemnya itu kalian tinggal di tap-tapin aja ke lantai, ke yang ada debunya, yang ada pasirnya, yang ada rambut-rambutnya, kalian tinggal tap-tapin aja. Tapi untuk yang daerah yang kecil-kecil ya, atau kalian males nyapu, itu boleh. Nah contohnya kayak gini, karena aku males nyapu jadi aku tap-tapin aja. Oke, segitu aja video aku. Semoga video ini membantu kalian dan sedikit informasi untuk kalian. Jadi ya, tonton terus video ini. Aku akan buat video-video lainnya yang lebih menarik lagi. Kita juga bakal jalan-jalan, ada life hack, ada tips and trick, atau cerita-cerita seru lain. Jadi jangan lupa subscribe video ini, share ke semua teman-teman kalian, and see you in the next video.